Hi, welcome to Nasi Bila Channel. Sekarang ni kita orang on the way ke kedai motor untuk pick up motor kita orang. So, dengan sahabat saya ni. Di kiri. So, nak tahu motor apa kita orang ambil? Tunggu sampai habis. Okay, sekarang kita dah ambil motor baru. So, jom tengok kat sini, kilometer dia. So, kilometer dia kosong. Kilometer kosong lagi. Okay, kilometer kosong lagi. So, lepas ni kita nak isi minyak dekat Petronas tu. McDonald tu. Isi perut sekali. Lapar. Jom. Okay, sekarang kita tengah isi minyak. Ni first time isi minyak. Macam batak pula, tapi tu lah kan. So tadi ada klip-klip dah, dia suruh isi minyak. Tapi motor ni tak basuh lagi, tak sempat. So nanti kita kena basuh dia. Isi full? Macam ah. Eh, motor ni memang max. So sekarang ni baru kita ambil motor. Kita orang nak kami nak pergi ke satu tempat nak makan apa. So, nak makan kita di jalanan. Ini antara kelemahan yang ada pada Honda ADV. Kalau korang long ride kan, ni dia punya original seat lah. Lama-lama tak, dia kendur. Ni aku duduk lama tadi. Tak lama pun ni, dalam mungkin 20 km. Seat nampak dia dah ada. Dia melorot. Wah, macam ni lah. Nampak? Ni tak ni, tak ada pakai dekat sikit. Haa, macam ni. Nampak? Kalau aku duduk tadi, punggung pun macam ni lah. Kalau macam ni. So, kekurangan dia tu lah. Biasa orang akan tukar seat dia. Kalau aku malah lah, aku kasi standard je. Jom, kita solat dulu. So, what's the best time for you? We could play your games, but I could never see me lose. And I've been checking out your moves. You will slip and slide, but I can always catch your groove. Catch your groove. I've been hurt before and saw you inside me. Pulling on my heart, all the strings will fly. See, you can take the cake, I'm just icing. Blow so quick, never fuck with the Pisces. Ooh, but I heard quick. Ooh, we could change shape in a tick. With a broken heart and nights apart, I'm wide awake and I'm just still thinking about you. But maybe
Kenapa aku memilih ADV 150 berbanding NMAX 155 adalah disebabkan aku mencari keselesaan dalam pemanduan. Bukan keselesaan aku, termasuk keselesaan pembonceng, iaitu isteri aku. So, disebabkan itulah aku memilih ADV 150. Macam NMAX, dia ada kelebihan dari kelajuan. Tapi itu bukan motif aku membeli motor. Sebab kalau aku nak laju, mungkin aku akan beli Y-Suku, mungkin aku akan beli RS. Tapi disebabkan aku mahu keselesaan dalam skuter, aku pilih ADV 150. Jadi, kalau korang mencari kelajuan, ADV 150 bukan motor untuk korang. Mungkin korang patut beli NMAX ataupun NVX. Percaya cakap aku, tapi kalau korang mencari keselesaan, handling, comfort dalam pemanduan, percaya cakap aku, ADV adalah yang terbaik untuk korang. Tapi apapun aku tetap tak kata NMAX tu adalah bukan pilihan yang tepat. Cumanya sebab tengok pada kesan aku. Macam aku gunanya untuk pergi kerja dalam kurang daripada 3 km, dan kemudian aku cari keselesaan dan santai dalam pemanduan. Jadi sebab itulah aku pilih ADV 150. Dan untuk mengetahui korang, masa aku buat syuting ni, sebenarnya ADV 160 telah pun keluar di pasaran. Dan sudah tentu aku terasa agak kecewa lah. Sebab aku tak sempat nak beli ADV 160. Sebab aku pasti ramai juga yang macam aku yang rasa kecewa jugalah. Tapi apa-apapun, nantikan video seterusnya daripada aku. Nak tahu video apa? Jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng. Okay? Bye! Kenek, jom ikut kita orang pergi off-road dekat, dekat mana ni? Dekat Sawah Bendang. Jom, jom. So, like off-road. Sekarang kami melalui kawasan Sawah Bendang dekat, dekat Bendang. Aku tak tahu sebenarnya. Penaga. Ah, kat Penaga kot. Laluan ni memang mencabar. So, ada batas ke? Sebab ni aku, uish, licin kat dia. Sebab dia laluan dia kering dah ni sebenarnya. Cuma masih ada lopak-lopak air tau. Tapi seronok lah. Sebab motor ni pun tak basuh lagi. So nanti lepas kita off-road ni, kita basuh. Kita bagi kotor dulu. Bagi dia ni geli-geli sikit. Scary juga. Motor baru kan? Kita tak tahu. So, motor ni tadi kita orang ambil dekat Bertam. Dekat KB Sun. Honda Impian CKT. So, pada korang yang nak beli, boleh pergi kat sana. Harga, aku tak boleh tahu berapa. Tak ada komisen pun untuk aku. Tapi harga berbatutan. Berbatutan loi. Loi. Harga ni memang untuk aku seorang je. Pada tahun 2000 ni lah. Untuk aku seorang lah. Sekejap. Dulu kita 2009. Harga yang aku dapat ni harga adalah pada bulan, hari bulan 9. Nah, macam tu lah. Aku beli ni bulan 12. Ni bulan 8 je. So kita melalui sawah, tapi ni dah main road. Bukan main road. Off-road balik. Aku tak tahu ke mana dah. Ni laluan kita membasikan dulu lah. Oh, tu boleh keluar lah. Lepas kita ke depan. Nak off-road sangat kan. So kita bawa. Tapi memang cantik. Kalau kau tengok kiri ni kan, tengok belah kiri ni. Allah. Tu macam dia sekali, weh.
Kalau kita ke kiri ya, kita tengok ada apa. Tada. Ada sawah. Itu bukit bendera tu. Belakang kanan ni kalau ikut kan ada gunung gerak dah tak nampak. So aku nampak berani nak buat lagi. Sebab aku pun nampak cincin. Okey je, stabil. Cuma yang aku yang tak rasa. Yang berani tu motor pun off-road tadi dia kata ni. So memang indah kabar dari rupa. Begitulah ceritanya. Motor ni dah ada halau payah. Aku lupa apa ya. Slow sikit. Untuk berani ni. Habislah motor aku. Maka masalah sudah. ADV. Ini yang tadi tu lah. Bukanlah lain. Kita tadi masuk mana? Kita masuk sikit. Dah boleh tutup ni. Ha? Dah mau dah. Okay, dah. Bye-bye.